masalah kita ni bila kita kalah, kita meandaikan macam-macam. Satu, kita wrap up untuk kejohanan ini. Pertama, saya rasa coach dengan staffing coach dengan pemain, setelah sekian lama kita tak masuk Malaysia as a team, dah lama tak masuk, 42 tahun consider dah lama sangat tak masuk, dan masuk dalam tournament besar ni, yang bertaraf apa ni, Asian Mini World Cup untuk Asia ni, dan pemain-pemain ataupun pasukan-pasukan ni yang terbaik berada dalam 24 pasukan ni, dan banyak pengalaman, bukan hanya pemain saja, kita sendiri di tempat FM maupun KPG dan barisan coaching ni, barisan coaches dia dapat banyak pengalaman dari segi environment, persiapan dan juga masa tournament dan juga pada hari perlawanan. Jadi keputusan yang kita dah tahu, yang dah kita dapat, kita lihat KPG pun telah menyatakan mesti mendapat banyak dia punya pengalaman untuk kita akan terus maju ke hadapan, untuk move forward. Dan sudah tentu the next kita punya target atau the next persiapan tahun ni, saya rasa banyak, iaitu kelayakan Piala Dunia dan juga Piala Asia. Dan mustahaknya setelah kita berada di Piala Asia ni di Doha, kita perlu menempatkan diri kita lagi untuk kita konsisten pada 2027. Kalau kita dapat meletakkan 2027 untuk Piala Asia, maksudnya kita agak konsisten dekat situ. Walaupun mungkin result tidak berapa baik, dan kalau kita lihat perlawanan seperti Bahrain, game tu patut kita boleh menang, kita boleh draw dan juga boleh kalah. Ini sama juga kalau kita bagi contoh dengan Kyrgyzstan. Perlawanan tu patut kita kalah di Bukit Jalil, tapi dalam tempoh 15-20 minit team comeback balik, still attacking, dan kita dapat 3-2, 3-3, dan injury time kita dapat 4-3. Ini terjadi kepada Bahrain. Jadi dengan Bahrain, could be first half kita akan dah patut jaringkan gol. Tapi inilah bola sepak. Kadang-kadang takdir menentukan juga segala-galanya. Walaupun usaha semua dah buat, they will come back selepas lawan Jordan, first game yang mereka agak gugup sikit, bertemu dengan pasukan yang besar dalam ranking yang atas jauh daripada kita, dengan kita. Jadi pengalaman kita dapat, makna pemain dan juga barisan jurulatih dapat pengalaman yang besar untuk mereka menghadapi kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia pada bulan 3 ni, menentang Oman, home and away, dan juga Kyrgyzstan dengan Taiwan dan seterusnya. Jadi saya kira satu pengalaman yang bagus, dan mustahaknya kita mesti terus konsisten. Kita perlu berada di Piala Asia pada musim ataupun pada musim akan datang di Saudi pada 2027. Jadi tu kita dapat dia punya kita punya dapat dia punya pengalaman kat sana. Lepas peluang nak pergi ke pusingan 16 akhir tu, adakah ini satu kegagalan untuk Malaysia tu? Tidak. Kalau tanya dengan saya, memang kita pun dah, internal kita dan KPG pun faham bahawa, macam saya katakan tadi, bahawa kita telah sekian lama kita menempatkan di Piala Asia, dan Piala Asia ni kita perlu ingat, daripada 24 pasukan tu, dalam 6 atau 7 adalah Piala Dunia punya team, ya, Korea, Japan, Australia semua, dan dan ini adalah barisan terbaik Asia, pasukan Asia. Jadi satu pengalaman yang kita dapat, dan kita perlu lagi untuk berusaha akan datang. Saya faham peminat memandang tinggi untuk berjaya. Makna kalau boleh kita menang ni, dah akan datang kita menang, kita menang. Semua termasuk pemain nakkan ini kejayaan. Tapi seperti macam saya bincang KPG, dalam tempoh 2 tahun ni, kenaikan kita begitu tinggi hingga ranking kita sampai 130. Dan beliau pernah ada cakap dengan saya, Datuk, satu masa kita akan kalah. Dengan betul lah, saya pun setuju lah, dalam bola sepak ni ada menang, ada seri atau ada kalah. Dan ini masa kita kalah untuk kita berbetulkan kita punya, untuk kita meningkatkan kita punya prestasi konsisten melawan tim-tim besar yang jauh ranking. Kena faham, Zul, bahawa tim yang kita lawan semua, hampir semua yang tinggi jauh daripada kita. Jadi ini kita kena faham. Expectation sebahagian penyokong tu tinggi untuk pergi.
dan bila kalah tu akan tercetuslah mengapa A, mengapa B, mengapa C. Tapi kita perlu ingat bahawa kita telah last 2 years telah melonjak begitu tinggi, dan sometimes mana-mana pasukan, kalau kita tengok Thailand ataupun mana-mana, dia akan ada, dia akan parallel balik, dia akan menjunam balik before they pick up balik. Jadi kita harap kita akan come back strong untuk the next kita punya tournament atau perlawanan untuk national team. Jadi saya langsung tak mengatakan ini satu kegagalan, kita berada di pentas ni after sekian lama dan banyak pengalaman yang pasukan dapat belajar daripada sini. Yeah. Dan saya kira pemain pun sedar, dan kita perlu lagi terus memperbaiki kita punya mutu kita punya permainan kita. Untuk bulan ini dia ada perayaan untuk dia lagi dari persembahan kepada TKP atau maksudnya postmortem macam mana untuk bangkit balik. Seperti mana biasa setiap setiap pertandingan coach akan membuat laporan kepada jawatankuasa untuk melihat, dan juga kepada exco, dan akan memberikan input perlu penambahbaikan ataupun mengapa kita keputusan-keputusan ni. Jadi saya dah berbincang, tapi mungkin dalam paper tu dia akan buat. Itu adalah proses untuk mereka menerangkan, dan mungkin ada cadangan daripada KPG untuk penambahbaikan lagi. Tapi untuk FAM, kita telah memang banyak bagi yang terbaik kepada pasukan kebangsaan. In fact, maupun under-23 dengan yang lain. Untuk semua. Kerana kita nakkan berjaya. Saya selalu nyatakan kepada jurulatih mana-mana pasukan, baik under-23, 19-17 dan juga dengan saya punya exco, bahawa kita sekarang ni nak pergi level Asia, dan kalau boleh satu hari kita nak pergi naik atas lagi. Jadi kita perlu memperbaiki apa yang kurang, sama ada di dalam padang atau di luar padang. Selepas ini bulan 2 tak ada game langsung domestik, dan bulan 3 kita ada important game sebagai FAM, rancangan nak pastikan squad ini dapat meneruskan momentum itu. KPG dah ada berbincang dengan saya beberapa kali since di Doha ni tentang planning, kerana kita tahu pasal liga akan bermula pada bulan 5 ya, pada bulan awal bulan 5, dan kita sedang melihat. Saya ingat bahagian our national teamnya unit tengah sedang berusaha untuk mengadakan sekurang-kurangnya 2 perlawanan persahabatan, 2 atau 3 di Malaysia atau di luar negara. Jadi kita ada few option untuk kita pergi, sama ada pergi ke UAE, ke Dubai kalau kita dapat a team yang bagus, ataupun di Malaysia sebelum kita pergi Oman away dengan home. Kerana kerisauan saya pun dah cakap dengan KPG, kita memang telah mendapat maksimum point, 6 point, dan kita ada 4 game. Kita tak boleh miss, kita layak untuk another great history, untuk layak ke final round, round ketiga Piala Dunia, dan kita juga akan menempahkan tiket di 18 terbaik di Saudi pada 2007. Jadi persiapan ni penting untuk bulan 3 atau bulan 2 ke untuk dia buat. KPG dah buat untuk ni semua, dan pihak daripada national teamnya unit tengah berusaha untuk mendapatkan perlawanan di Malaysia ataupun di luar sebelum kita pergi ke Oman. Kerana kalau ikut calculation kita, walaupun kita berada dapat 6 point, berada di tangga teratas dalam grup ni, tapi dalam menentang Oman ni very important untuk kita lihat, kerana Oman ni lebih kurang setaraf dengan Jordan ya, ataupun dengan Bahrain. Dia lebih baik daripada Bahrain, Oman ni. Kerana kalau kita lihat Oman ni pada 6 bulan yang lepas sebelum few FIFA calendar, dia berada bersama dengan Jordan 72 ranking dunia. Hanya sekarang jadi jatuh sampai 87 ya, 87. Tapi saya ingat dengan point ni dia akan naik balik, saya rasa ya, dengan main. Jadi Oman pun sama, kalau kita tengok dengan base performance ni, dia pun tinggi daripada kita jauh, dan KPG telah menilaikan perlawanan tersebut, dan kita perlu buat persiapan rapi untuk ni semua. Sekurang-kurangnya 2 untuk perlawanan persahabatan, dan juga latihan awal untuk persiapan untuk pergi ke Oman. Kerana walaupun kita ada 6 mata, Oman ni sekurang-kurangnya dalam salah satu perlawanan ni kita mesti mendapat sekurang-kurangnya seri ataupun satu menang ataupun satu kalah. Kalau itu terjadi,
Kerana kita tidak boleh membenarkan Oman untuk kalah 2-2. Kerana itu terjadi, kita akan risiko kita tinggi untuk away Kyrgyzstan dan juga home dengan Taiwan. Walaupun kita boleh dikatakan Taiwan tu kita akan mungkin insyaAllah boleh boleh menang dengan base dengan ranking, tapi dia akan menunjukkan untuk kita layak ni hingga penghujung kita buat dan very crucial. Jadi dengan Oman ni kita mesti curi mata dekat sini. Nah, untuk kita pergi sini untuk kita pasti, dan kalau kita layak makna dia kita konsisten di Asian Cup di 2027 dan juga kita dah boleh bermain macam saya kata awal dulu dalam press conference saya, makna KPG akan dapat 10 game yang terbaik bermula September. Kerana bulan 6 selepas tu AFC dan FIFA akan buat draw untuk World Cup punya final round 18. Kerana dulu adalah 12 team, sekarang tambah lagi 18 kerana penambahan World Cup daripada 32 hingga 48. Jadi kita sama-sama doa untuk team ni supaya kita harap kita akan dapat qualify secepat mungkin atau tidak pun untuk layak untuk round 18 ni di dalam di dalam bulan 3 dan bulan 6 nya qualifiers. Ini cukup mustahak. Kalau itu terjadi, kita another step, makna dia kita create history untuk kita masuk ni dan juga kita akan bertemu dengan tim-tim besar lagi untuk persiapan. Untuk berbalik ke prestasi Piala Asia, sebab pertama pasukan negara tak berjaya menunjukkan prestasi sebenar mereka, persiapan, pemilihan pemain tertinggal ataupun memang kali pertama tu yang influence the prestasi tu. Kita perlu lihat masalah kita ni bila kita kalah kita mengandaikan macam-macam. Tetapi barisan yang KPG pilih ni adalah yang terbaik. 26 pemain yang kita buat maksimum, sebenarnya 23. Kita FM buat penambahan lagi 3 kerana FC last minute dia tambah 3, tapi must under federation tu untuk buat. Kita go for maksimum 26 kerana setiap daripada game tu dia akan boleh tukar untuk 23 untuk register. Kalau saya lihat ini pemain yang terbaik, there have no question untuk dengan ni semua. Dengan ni hanya kita betul kita lawan Syria, kita sepus lawan Saudi, dan bila Saudi gagal untuk dengan ni semua, kita memang tak ada masa. Saya dah cuba sebaik mungkin, semua dah penuh dengan kerana mereka dah set awal. Kalau awal beritahu tu, saya dah beritahu saya akan dapat untuk dapatkan set satu game. Tapi itu saya rasa bukan reason ni semua. Kerana bagi saya, player pun tunjuk permainan yang bagus menentang Bahrain. Tapi kita tak ada rezeki. Macam saya katakan, lawan Kyrgyzstan kita pasal kalah. Tapi dengan rezeki agaknya Tuhan pun nak tolong, kita menang sampai saat akhir. Dengan lorongan daripada Arif Aiman kepada pada Faizal Halim, Faizal Rizko dalam injury time, kita menang. The game tu should be kita kalah. Patut pun masa tu saya berdoa, masa tu tengok dapat draw pun jadilah macam draw, tapi rezeki kita menang. Ini terjadi kita dengan Bahrain. Patut kita Bahrain boleh menang, kita pun ingat mungkin draw, betul, tapi kita kalah. Jadi kita kena, sebagai orang Islam ni, kita kena reda dan kena takdir ni semua kan. Ini bukan pasal nacho, pasal ni players, ini saya tak percaya dengan semua. We give support to the KPG untuk dia buat apa yang dia terbaik. Tapi 26 pemain terbaik ni, ini antara yang terbaik dalam ni semua. Ini bukan masalah kata kita tak panggil Noah ke Azam Zamri injured tu datang. Tapi ini pun kita menang dalam 2 tahun yang dia bawa ni pun, semua pemain-pemain bersilih ganti. Ada masa dia injured, ada masa dia come back dengan ni semua. Jadi saya rasa that tak ada, bukan, saya rasa itu bukan perkara dia. Memang kita dah buat yang terbaik, saya ingat KPG buat yang terbaik, that the result yang kita dapat. Tapi saya cakap kita dapat banyak pengalaman dari sini menentang tim besar. Untuk